itu puasa Ramadan tiap tahun. Allah kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang diwajibkan kata kamu puasa. Bermani fardu kepada orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu akan mendapat takwa Allah. Semuanya sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan dan puan-puan. Kemudian satu lagi, kita kena beritahu kepada masyarakat, kita kena sokong pas, kena undi calon pas. Kerana yang keempatnya, selain daripada tadi dasar kita Islam, tujuan kita nak melaksanakan Islam, sumber kita Islam yang keempat, kerana parti kita dipimpin oleh para ulama, dipimpin oleh ahli majlis syura ulama yang terdiri daripada 17 ahli ulama-ulama yang mutabak di syura Malaysia. Mereka dipilih kepada ulama-ulama dia berpilih sampai Johor, sampailah ke Sabah dan Sarawak. 15 atau 17. Maknanya kalaupun kita ada lembagaan, dia ada pimpinan yang menerajui PAS, tapi kalau ada berlaku penyelewengan lain daripada dasar PAS, maka ada syurah ulama inilah yang akan membetulkan, yang akan menasihati, akan memanggil mereka-mereka. Dulu pernah berlaku kita panggil bekas orang nombor kita pun kita panggil menjadi syurah panggil. Sudah nak sambung, ada melakukan sesuatu yang tak ada, kita panggil, dia tanya betul-betul. Tapi bila dia menafikan tongan-tongan itu, maka kita bingung. Maka kita lagi yang lain-lain yang dah keluar keturasan Ali pun sebelum kita pecah, kita panggil Ali Syurah panggil, Rasulul Am panggil, Datuk Samusa yang buat hal sekarang pun kita panggil. Bukan senang-senang kita nak pecah. Itulah peranan Majlis Syura yang tak ingin siapa pun kalau melakukan penyelewengan daripada dasar maka kita panggil dan nasihati. Itulah maka pelan-pelan pada petugas-petugas PAS untuk Parlimen Kuala Kamsar ini kena kerja sungguh-sungguh. Jangan putus asa kerana ikut arahan parti kita. Kerana kemenangan kita di kedua-dua parlimen itu sangat penting, baik di Kuala Kamsar ataupun di Sungai Besar. Orang ada menyatakan kalau PAS menang pun tak boleh buat apa-apa. Dia tak faham politik itu. Kerana sekarang ini Tuan Presiden telah membawa undang-undang bidang kuasa mahkamah syariah nak ditingkatkan peranan kuasa mahkamah syariah di bawah kepala. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, usul untuk dibahaskan telah diterima oleh parlimen. Itu pun tak jangka. Sebelum ini ram undang-undang kuliah syariah Kelantan pun tak diterima. Tapi oleh kerana ram undang-undang kuliah syariah tak diterima yang baru dipindah pada 2014, maka kita kena bawa strategi baru pula. Itulah membawa ram undang-undang bidang kuasa mahkamah syariah 355. Kerana bidang kuasa mahkamah syariah ni akta yang dah lama, ya tahun 70-an dah ada, dibina pula tahun 84. Kalau dulu tuan-tuan, hukuman mahkamah syariah jika seorang Islam melakukan